Tapi kalau yakin sah, ya. kalau yakin, Allah itu tidak kayak ulama fikih lah, tetap apian. Komnas yang satu tegal, satu macam-macam, semacam-macam. Tapi ojo terus ilmu ora dibakar sih. Kita darani yakin mergo rahmane Allah. Ya wong salat rubo gedang, lek ora takoki wong salat rubo gedang hukume piye ya sah. Tapi kowe ojo terus darani aturan sang sing model ngono iku ya kacau. Ana wong awak salat rubo gedang ya ora tumaknina Fatihah itu iru. Kula lah darani sah piye wong awak. Tapi ojo didarani salat model ngono iku panduan sah. Beda, dadi hukum iku beda, ana sah mergo disepuro, ana sah mergo sesuai aturannya Allah lan terus. Waktu gak ada jawab ya Abu Hanifah. Abu Hanifah banyak pinter tenan. Kue nak dagang itu syarat akad tu apa ijab kabul. Terus wong marung itu nyolong apa hibah. Wong urung buat tuku gedang goreng itu buat pangan. Darani nyolong kok ngarepe wong akeh. Diarani hibah wong sing duwe ora ngekekno. Diarani jual beli kue orang regane kok wis mbok pangan ijab pem kapan ayo. Kira tau mikir ngono. Ayo jajal sae mergo opo? Ana alasane wis umum Gus, nek anak bakule ra bener dikempan. Nyong kamu gedang goreng 500 dibule dregani 1500. Akhirnya bukan apa darani, semua orang itu jadi ngebek mu'atoh. Bek mu'atoh itu anggar barang sepele, sepungan pangan, kok bayar duit. Enggak regane yang gak umum, ya gue oleh ngeles. Karena enggak jelas kan, coba gue makan pas marung, gue mesti makan gedang goreng ala sama hibah gak dikakno gue, nyolong kok ngarepe wong akeh. Darani jual beli, belum ada ijab, kabul. Mesti rata mikir. Jadi banyak di sekeliling kita fakir-fakir yang belum terjawab. Urung masalah masjid. Orang swingi nembe geger kan bagi kiai daerah pulau perkarane. Gus masjid ni hukumnya piye? Tapi ya hukum. Masjid tu pinggir ratan, terus digusur kena ratan. Dah itu terus bekasnya tanah itu uang rawani nompo tidak kau masjid merumbui masjid. Jika no uang jadi wakaf oleh dipindah. Itu terus hukumnya piye? Piye? Ya rapi piye? Karena masjid dia tamu sholat sementing ojo dol tu aku sebut kecangkeman lah. Karena tadi kalau nuruti hukum wakaf itu nggak boleh dipindah, nggak boleh dipindahkan, nggak boleh dijual macam-macam. Tapi masalahnya nak masjid itu apa ditingkat? Kadang-kadang bekas-bekasnya itu yang masjid yang pertama itu bekas-bekasnya itu yang merumbu itu nak nanti buang, dibuang bekasnya apa? Masjid. Enak saran kulo sing ana musala ta pondok. Kaya juga ana gunung kalisasi ngono ae wis angel to. Jadi ya ngene ngaji malam ini agak rumit tapi memang harus sampean ngerti. Eling-eling dadi hukume Quran iku nak sawangane beda jari Ibnu Abbas ku konteke beda-beda, zamane beda-beda. Iku mirip koyo Nabi ditakoki, "Ya Rasulullah, ibadah paling afdol itu apa?" Nabi menjawab, "Salat di awal waktu." Kadang-kadang tanya, ya Rasulullah ibadah paling afdal itu birrul walidain, kok mbokmu iku ngurusi wong tuwa. Kadang enggak dijawab nyaurutan. Ya mereka raine wong sing takok iku beda-beda. Tak susu ya beda. Ono wong iso nak salat segepe ra karuan, tapi nak nyaurutan ra pati gelem ya akeh. Ono wong nak itikafne masjid ku betah. Awor mboke 10 menit ra betah. Mergo masjid ra kecangkeman, mboke kecangkeman. Kuat ning ndi kowe jejer mbok sak jam ambek ning masjid sak jam. Mbok sing sepuh. Jawab. Betah masjid, jangan-jangan kowe betah itikaf ning masjid mergo masjid ora kecangkeman mbokmu. Tapi ono gak ridho wa fi ridho masjid. Ora ono sing ono ridho wa fi ridho walidain. Masuk tuwa fi sakhatin walidain. Dadi Nabi ya delok potongane wonge. Potong nek wonge salate wis bener dijawab. Penting kita dulu walidin. Yo terus aku kira perlu karang kitab. Nabi jawab tidak konsisten. Ini gimana ini? Gimana buahmu? Tidak konsisten jawabnya. Pertanyaannya sama jawabnya. Beda-beda. Maksudnya apa? Ya, berarti kira ulama serapat atau apa? Itu tadi ada akwal. Di luar akwal itu ada akwal. Akwal itu sebenarnya kena diterjemah. Pokoknya seperti itu. Paham ya? Wali ane Hasan Basri, Hasan Basri udah dikiai, model rapati mikir.
Ya Hasan Basri, rezeki kula niku angel. Pak Ali kabel istighfar, yuk istighfar sing ada. Kula nanti anak-anak, yuk istighfar sing ada. Takok anopo, dijawab apa? Istighfar. Baru itu takok. Ya Hasan Basri, jinan bodoh niku lo. Kemarin orang yang tanya, masalahnya beda dengan saya sama jawab istighfar. Saya dikomplain. Akhirnya dia duka. Anggis di sepura pengiran, nak kabel kabel, penting istighfar. Jadi dia ada resep khusus setiap masalah kabel, apa? Jadi yang enak dia ini cara titik kiai rapati mikir gitu mau kanggu iki, gitu mau kanggu iki ada angel kabel, pokoknya apa? Istighfar. Lo rapayu rapi istighfar, orang di anak istighfar, utang akeh istighfar, kuat itu siapa istighfar. Ini penting kalau aturakan ben sampean itu jangan sampai terprovokasi orang-orang yang suka ini ayatnya hanya ayat-ayat ekstrim, yang suka liberal amin la ikrohanum fitin, lakum dinukum waliyatin. Sampai Quran kadang isin dalil ibu perkara waduh itu dalil liberal, dalil ekstremis. Tapi masuk Quran kok awake mereka kan ndak ya. Kita harus berpikir sesuai tradisinya ulama. Quran itu ada muhimil ikhtilaf. Eling-elingnya ada muhimil ikhtilaf. Secara lahir itu beda-beda. Itu dari Ibnu Abbas memang konteksnya beda-beda. Padahal Ibnu Abbas adalah orang sing digelari para sahabat tarjuman Quran. Orang yang menjadi penerjemah apa? Quran. Jadi makna Quran paling orisinal itu jika di ACC oleh sinten Ibnu Abbas. Karena beliau adalah orang ketika Nabi masih sugeng didungani Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sehingga ayat paling jimetelah itu kalau di depan Ibnu Abbas menjadi mudah. Mergo barokah dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun ini jelas gitu. Jadi fakum layat asa alun teng beriki ini ku beda atau beda zaman dengan ayat waqifuhum innahum apa waqifuhum innahum maslum. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha